Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm. Allahumma akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifati 'ilm wasahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsana. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Insyaallah kita sambung suratul 'Asr. Kita cuba tadabbur, kita cuba fahami ayat-ayat daripada suratul 'Asr. Dan sebelum tu kita sama-sama ni i'tikaf. Hak tak lupa dah. Kalau hak biasa dah dia automatik. Kalau hak tak biasa ni kadang-kadang dia tinggal. Nak niat duduk i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatullah ta'ala. Baik. Minggu lepas kita dah baca sedikit mukaddimah kenapa dia beri nama suratul asri dan mempunyai tiga ayat dan apakah kesinambungan surah yang kita baca dan surah yang sebelum adanya hubungan peringatan daripada Allah Ta'ala. Dan isi kandungan dalam surah ini tiga ayat, walaupun tiga ayat tapi mengandungi makna yang besar, iaitu Allah Ta'ala bersumpah dengan masa. Kenapa? Kerana masa ni, zaman ni mengandungi keajaiban menunjukkan bahawa kekuasaan Allah Ta'ala dan hikmah-hikmahnya, hikmah-hikmah. Dan surah ini juga memberitahu bahawa bagaimana manusia yang dengan masa ni manusia boleh hidup dalam keadaan rugi. Dengan masa ni manusia boleh duduk dalam keadaan rugi. Dan dalam surah ini menyebut malaikat orang-orang yang tertentu saja yang dikecualikan. Illa man ittasafa bil awsafil arba'ah. Orang yang tak rugi, manusia yang tak rugi, manusia wahyal al-iman, orang yang ada iman, wal amal salih, orang yang beramal soleh, orang yang buat baik, kemudiannya orang yang berpesah-pesah dengan kebenaran dan berpesah-pesah dengan kesabaran. Apa ni tak rugi, Allah Ta'ala sebut sendiri. Kalau orang tak ada, kalau manusia tak ada empat perkara dari hidup dia ni, maka dia adalah rugi. Allah yang beritahu dalam surah yang kita baca ni ialah suratul asr. Maknanya selain daripada tu kak,
rugilah kehidupan manusia dengan sebab masa ni manusia rugi. Kemudiannya dia disebut sedikit tentang fadluha, tentang kelebihan surah inilah sedikit. Disebut para rawi menyebut bahawa anna Amr bin As, seorang sahabat Nabi Amr bin As ni, dia bertemu Musailamatul Kazzab. Musailamatul Kazzab, peristiwa ini berlaku selepas baginda diutus menjadi rasul dan sebelum beliau masuk Islam. Amr bin As ni sebelum dia masuk Islam ni, waktu ni Musailamatul Kazzab bertanya kepada Amr bin As. Faqala lahu Musailamah, Musailamatul Kazzab ni orang yang nak mengaku jadi Nabi juga. Ini zaman Nabi ni. Zaman Nabi ni. Musailamah ni. Tapi nak mengaku jadi Nabi juga. Jadi tak heran lah, zaman Nabi pun ada mengaku jadi Nabi. Zaman tak ada Nabi pun memang ada lah. Ini Nabi ada. Musailamah. Dia tanya kepada Amr bin As, "Maza anzala ala sahibukum fi hadhil muddati?" Apa yang diturunkan kepada sahabat kamu pada masa ini? Musailamah tanya, "Ada tu apa-apa ke?" Jawab Amr bin As, "Laqad anzala 'alayhi suratu wajizatin balighatin." Kata Amr bin As, diturunkan, telah turun kepadanya satu surah yang ringkas yang penuh makna dia. Amr bin As jawab, ada turun surah yang rekah saja tapi bermaksud yang besar. Lalu kata Musailamah, apa dia? Wa ma hiya? Faqala, lalu dibaca, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Fafakara Musailamatu huni'ah. Bila Musailamah dengar surah ini dibaca, lalu dia berfikir. Musailamah ni nengung kejap. Dia fikir sekejap. Lalu ia pun, Musailamah kata, summa qala wa qad anzala alayya misla. Aku pun ada juga turun Quran, turun ayat serupa. Dia mengaku dia pun turun wahyu juga. Dia mengaku dia pun turun wahyu juga. Jadi dia kata, aku pun ada ni turun ayat serupa ni juga ni. Serupa juga. Faqala lahu Amr, wa ma huwa? Lalu Amr bin As tanya, apa dia? Faqal, ya wabra, ya wabra, wa innama anta uzunani wa sadrun wa sa'iruka hafrun nakrun. Pelik bunyi. Summa qala, kaifa tara ya Amr? Faqala lahu Amr, wallahi la ta'lamu anni a'lamu annaka tukzib. Jadi Musailamah ni dia kata turun kepada dia. Dia sebenarnya perangai Musailamah ni dia suka begitulah. Bukan bila dia nak rekod ni payah. Wahyu ni, Quran ni wahyu. Ayat comel, susun comel, ada maksud yang besar yang memberi
pengajaran. Oleh kerana dia nak fikir, dia nak suruh seakan-akan bunyi dia tu. Ha. Maka dia reka. Dia kata apa? Ya wabro, ya wabro. Ha. Wahai binatang ubar. Wahai binatang ubar, binatang wabro ni. Kalau kita tengok gambar tu. Paling besar sikit, telinga besar sikit. Macam gabur. Macam buat bong. Macam gitulah lebih kurangnya. Ha. Binatang comel sangat. Ha. Dia bersumpah dengan dia direka dengan binatang-binatang. Kalau kita baca kisah apa ni suratul fil, dia bila dia pernah reka satu surah juga, suratul fil, surah gajah. Dia tanya begini ni, apa turun kepada Muhammad? Dan bila dia baca dia, dia pada juga. Suratul fil ni suratul wabro. Dia menceritakan kita tak binatang-binatang saja. Dia tiru ayat memeh sikit. Kalau dalam suratul fil sebut, tahukah kamu apa dia tentera bergajah? Allah Ta'ala bukan kata nak cerita tentang gajah tu, nak ayat peristiwa yang diminasakan berlaku pada gajah dan tentera dia tu. Tapi dia reka. Musailamah ni reka. Reka lagu mana? Tahukah kamu apa dia gajah? Cerita bak gajah. La ilaha illallah. Dia tak ada arah nak reka sebakar. Gajah ni hidup panjang, kaki besar. Tu cerita dia panggil. Cerita. Quran ni turunnya adanya pengajaran-pengajaran tersusun. Ia tak boleh siapa-siapa nak reka. Sudah terbukti zaman Nabi. Zaman Nabi orang nak reka. Bahkan dalam Quran pun sebut cabaran ni sampai hari kiamat. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Allah Ta'ala cabar sendiri manusia ni. Tuhan kata kalau kamu ragu, kalau kamu tak percaya dengan Al-Quran wahyu yang diturunkan kepada hambanya yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau tak percaya, Tuhan kata apa? Fatu bi suratim min misli. Wak marilah. Wak mari, sila datangkan satu surah yang serupa dengan dia, serupa dengan Quran. Wak mari. Fatu bi suratim min misli. Marilah, rekalah satu surah biar serupa dengan Quran. Dari segi larah bahasanya, susunannya. Ingat kau mudah kau nak suruh serupa-serupa huruh-huruh ni dengan bilangannya, dengan retok-retoknya. Pakar Arab pun pada zaman dulu, orang Arab Quraisy zaman dulu bila dengar Quran pelik ni, tingginya bahasa dok sebagaimana syair-syair sastra-sastra dia orang ni tahu. Tapi bila dia dengar Quran ni, terpengaruh dia. Menunjukkan bahawa ini bukan ni, bukan rekaan manusia ni. Tapi sebab tu kalau kita baca kisah-kisah Abu Lahab dan pimpinan Mekah musyrikin waktu tu, dia larang jangan pergi hampir kepada Muhammad, jangan pergi dengar apa yang Muhammad beritahu. Kalau kamu dengar apa yang Muhammad beritahu, nescaya kamu akan terpedaya, kamu akan kena sihir, kena sihir, bubuh jadi. Memang terbukti ada seorang tu apa ni, dia nak dengar apa yang pelik sangat ni, apa yang pelik sangat ni yang diceritakan mengenai ayat-ayat yang diturunkan kepada Muhammad ni. Dia pergi dengar juga. Bila dia dengar, dia balik, oh betul sungguh orang kata. Abu Lahab kata mana, kata dia jangan pergi, pergi juga. Nak ayatnya keindahan bahasa memang lah tinggi, hebat susunan. Cuba kita perhati, kita ni pandai baca Quran je. Cuba kita perhati molek surah-surah kita baca ni. Kalau dia mati ngebaba belakang. Lepas tu dua susung comel. Susung comel Quran. Tu. Kerana dia wahyu. Bukan rekaan Nabi. Nabi tak reka. Lepas tu Allah Ta'ala cabar. Faktu bisuratim mimis ni. Wak marilah kalau tak percaya lah.
wad'u syuhada'akum. Tak sebab sorang, takut takut tak boleh nak buat. Panggil penolong-penolong, pakar-pakar ni. Ha, kalau sorang tak pecah pala nak mikir ni. Ha. Tuhan kata panggillah penolong-penolong, pembantu-pembantu tu. Selain daripada Allah. Panggillah. Panggil semua manusia tu. Rekod satu surah biar sama dengan Al-Quran. Jika sekiranya kamu. Siapa ini tu? Sabara tu? Siapa kiamat? Walaupun orang cuba nak rekod tak jadi. Orang kita tengok. Sumbat lah panggil. Tak kenal lah. Memang tak kenal. So kata nak rekod. Terpeliharanya Al-Quran ni. Quran ni Allah Ta'ala jaga. Inna nahnu nazzikna wa inna lahu lahafizun. Allah Ta'ala jaga Quran. Siapa kiamat. Walaupun manusia ni ia tak percaya, ia ingkar dengan Al-Quran ni, dia cuba nak ubah. Dia cuba nak ubah, dia cuba masuk, dia cuba kurang, buah huruf, kurang huruf. Hak ni pun orang tahu. Kita tak tahulah. Kalau ubah kita, faham kita, kita tak tahu ilmu dia. Tapi terpeliharanya Al-Quran ni, satu melalui ramal hafal Quran. Ramal hafal Quran. Yang kedua pula, ilmu berkaitan dengan Quran. Ha, ilmu berkaitan dengan Al-Quran ni. Bila jatuh sutil je. Kalau kita ni biasa baca Quran, tak usah kata jatuh huruf ataupun satu kalimah. Sada bagih ya, bunyi pelik dah. Orang boleh tegur kita. Orang boleh tegur kita. Walaupun dia duduk guling, tapi bila dia dengar, eh nampak pelik lah sana membaca sana ni. Terarulah balik, bahasa pun pelik, bahasa pun bagi atas ya. Ha. Walaupun dia tak hafal, tapi oleh kerana dia biasa, dia dengar pelik. Belik ya bunyi. Ha, dia suruhlah balik. Ha, ini istimewa Quran. Yang istimewa Quran. Jadi, Musailamah ni, dia rekor lah. Ha, bila dibaca kepada dia, wal asri innal insana lafi khusmi, maka dia rekor juga. Ha, ya. Dia rekor apa? Wahai binatang ubar, wahai binatang ubar, cantikmu hanya tentang telinga dan dada yang lebar. Yang lainnya penuh dengan calar-calar. Ha, betul dia ni. Goyak gitu, gapo dia pengajaran dia? Tak ada. Itu cerita. Kemudian Musailamah bertanya kepada Amru, apa pandangan engkau wahai Amru? Aha, bila dia baca ayat sana, ya wabro, ya, ya wabro. Lalu kata Amru, demi Allah, engkau terbukti termaklum bahawa aku tahu engkau berdusta. Ha, dusta. Jadi gelaran kepada Musailamah ni Al-Kazzab. Al-Kazzab, sirah mubalagha. Memang menipu sungguh, bukan menipu sikit-sikit dok. Ha, kazzab. Maknanya kalau kita kata kazzab ni, ha, bukan menipu sekali dua. Memang menipu sungguh-sungguh. Kerek menipu, kazzab dipanggil. Ha. Maksudnya itulah gelaran kepada Musailamah. Ia mengaku menjadi Nabi. Orang tu, orang baca Quran, ha, dia kata, dia pun tu juga. Itulah reka-reka dia. Kemudiannya, disebut, At-Tabarani menyebut bahawa, An-Ubaidillah ibn Hafsin qala kana rajulani min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izal taqiya lam yaftariqa illa ala an yaqra ahaduhuma ala al-akhir suratul asr ila akhiriha summa yusallimu ahaduhuma ala al-akhir wa akhrajahu bihaqi an Abi Huzaifah. Tabarani, At-Tabarani menyebut bahawa riwayat daripada Ubaidullah bin Hafsin katanya, apabila terdapat dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu, mereka tidak akan berpisah, malaikat salah seorang akan membacakan suratul Asr sampai habis, kemudian kepada sahabatnya, kemudian barulah mereka memberi salam satu antara lain. Ha. Jadi suratul Asr ini kebiasaannya kita akan baca
dalam pertemuan, dalam nak bersurah lah kita panggil, nak habis majlis lah, habis-habis mesyuarat, ha, biasa gitu. Mesyuarat sejam, dua jam, tiga jam. Akhir sekali kak, pengerusi pun kata, ha, kita tangguh, kita tutup mesyuarat kita, majlis kita dengan sama-sama baca suratul asr. Ha, memang. Satu kata. Memang gitulah kaedah dia. Ha, kaedah dia. Sebagai penutup dia panggil. Ha. Jadi zaman sahabat pun gitulah juga. Bila dia bertemu, sebelum dia berpisah, ha, dia akan baca surah ni, saya baca surah ni, ha, baru dia misalnya, baru dia berpisah. Ha, sama lah juga kita nak bicara gapo-gapo habis juga. Ha, mari kita tutup, tangguh dengan membaca suratul asri. Ha, suratul asri. Peringatan sebenarnya. Sebagai peringatan. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu, lau tadabbaran nasu hazi surah lawasi'adhu. Kata Imam Syafi'i, kalau orang ramai merenung dan tadabur mengambil pakar surah ini, sudah memadai bagi mereka. Ha. Kata Imam Syafi'i, kalau manusia ni perhati malik surah ni, faham malik surah ni, padah dah kalau dia nak, kalau dia nak memahami, cukuplah peringatan besar daripada Allah Ta'ala. Ha. Walaupun tiga ayat, kalau perhati molek, ha, rugi ni, manusia rugi. Lepas tu rugilah ke mana ni? Rugi di sini ialah, kalau orang nego, tak balik modal. Tak, tu orang nego. Tak apa, boleh cari modal lain. Tapi manusia yang rugi ini ialah binasa hidup dia. Di hari akhirat lebih rugi lagi. Akhiratlah yang dia ruginya. Ha, rugi atas dunia tak apa. Tak ada hal. Tapi kalau rugi akhirat, ha, nuak lagu mana. Rugi atas dunia tak apa, moga mati. Sementara ya matilah. Miskin macam mana pun tetap mati. Kaya macam mana pun tetap mati. Tapi kalau rugi akhirat, ha, nak tunggu apa lagi? Nak tunggu mati? Tak ada mati dah. Apa tu? Ha, susah akhirat. Yang kita bimbangnya, yang kita takutnya, rugi akhirat. Sebab tu surah ni memperingatkan kepada kita bagaimana tak si rugi. Alah ke mana pergi perangai orang yang tak si rugi. Itu di antaranya isi kandungnya dan kelebihan surah ni. Jadi kita boleh amal lah. Kita boleh baca lah. Sebagai majlis apa, habis mesyuarat, habis jadi pengusi, pegereng apa-apa kak, kita tangguh, tutup, sama-sama membaca suratul asri. Ya dah tu. Baik. Tunggu surut sikit. Naik matahari. Berapa minit? Oh, 4 minit lagi. Kita baca sayat. Ya, sayat. Tak, ya, tak ada habis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Demi masa, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Ai qasman bil asri wa wad-dahru aw az-zaman alladhi yamurru bihi an-nas lima fihi min al-ibri wa taqallubati al-laili wan-nahar. Allah Ta'ala bersumpah dengan masa, dan Allah Ta'ala sebut sesungguhnya manusia ni berada dalam kerugian. Allah Ta'ala bersumpah dengan masa, al-asr, masa ataupun zaman, detik masa yang dilalui oleh manusia.
Kita sebagai manusia ni memang lalu melalui masa. Tak boleh lari masa. Memang kita ni lalu. Masa ni berlalu dan kita berada di atas masa tu. Kalau kita jaga molek masa tu, selamat kita. Kalau berlalu masa dengan kita ni melakukan perkara yang Tuhan tak suka, maka rugi kita dengan masa yang diberi. Kemudiannya disebut masa mengandungi berbagai pengajaran. Masa ni disebut ada hak berlaku dah, dan ada yang sedang berlaku, dan ada yang akan depan. Allah beritahu dah umat-umat yang terdahulu. Kenapa kita ni kadang-kadangnya tak yakin dengan masa yang akan datang yang sudah diberitahu oleh Allah? Maksudnya masa yang akan datang, ada orang yang akan dimasukkan ke dalam syurga, ada orang yang dicampuk ke dalam neraka. Ni hak akan datang. Ada orang kena azab dalam kubur. Ni hak akan datang. Kita akan bertemu lah. Dan disebut peristiwa pengajaran umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu telah dibinasakan oleh Allah. Kalau kita baca Quran, Fir'aun dan pengikut-pengikut dia telah dibinasakan oleh Allah Ta'ala dalam laut. Kenapa dia dibinasakan? Kenapa Fir'aun dan tentera-tentera dia dibinasakan oleh Allah? Sebab apa? Umat terdahulu bila tak dengar kata Nabi-Nabi mereka, Rasul-Rasul mereka, Allah Ta'ala akan balas selalu. Atas dunia balas selalu. Kita umat Muhammad ni dibalas akhirat. Sebab tu kalau orang buat dosa, kalau kita buat dosa, tiba-tiba kita ni berbangga pula, mana tak ada gapo pun, tak ada kena gapo. Ha. Dia cabar pula, tak ada apa-apa pun ambo. Walaupun buat goni, buat gotu, buat goni, buat goni, tak ada balas gapo pun, boleh makan malam molek. Ha, dia kena faham. Kerana umat Nabi Muhammad ni diberi peluang. Selagi nyawa tidak sampai dihalkum dan selagi matahari tak naik ke barat, selagi itulah buatlah jahat, buatlah dosa besar macam mana sekalipun, kalau nak bertaubat ada peluang lagi. Ada peluang. Mana tidak dibalas segera. Tidak dibalas segera. Umat terdahulu bila Nabi dia sampaikan beritahu, beritahu. Bila lawan tak dengar, ha, tak apalah. Ha, siapa masuk, mari bandar. Habis. Tinggal orang beriman saja. Zaman Nabi Nuh begitu juga. Banjir besar, tergelar habis pun. Tergelar gunung kanan. Bapa? Bapa umat terdahulu dibinasakan oleh Allah? Kerana dia tak ikut, tak beriman kepada Rasul mereka, tak beriman kepada Allah. Maka dibinasakan. Maka umat Nabi Muhammad pun hak tak beriman. Hak yang disebut ni, selain daripada hak pak sifat ni, maka dibinasakan. Binasa bila ni akhirat. Akhirat seksonya hidup. Kalau kita kata Fir'aun dan tentera dia dibinasakan, tergelar dalam laut, dia mencaya tak? Caya. Kenapa? Dalam Quran sebut. Namrud caya dah dibinasakan dengan nyamuk-nyamuk ya. Habis tentera dia dengan nyamuk ya. Ha, nyamuk je. Tapi dah ramah blok tak boleh lari juga. Nah. Siapa masuk dalam kok hidung duk main apa colok-colok otak dia. Ha. Tak nak gapo dia. Siapa jadi bodoh gitu ya? Ha. Jadi bodoh ya. Ada nyamuk masuk dalam. Tidak senyap.
Tahun kawan ni berdepan dengan pengikut-pengikut dia, dia pergi kerak sikit. Aduh, tak ada orang nak buat sakit ni. Ambil ikut dah, kelepa ke apa, lekau, lekau, lekau. Dah sakit. Nak rayaknya, Tuhan nak ajar Allah, otak tu. Tahun ni gini, oh, sedap sekecek. Ngaku jadi Tuhan. Padang dengan nyamuk je. Padang dengan nyamuk. Nak rayaknya binasa. Walaupun hebat. Kekuasaan je Tuhan beri. Tapi binasa. Kenapa? Karena dia engkar, kufur dengan Allah. Tu punca dia. Ya? Tu punca dia. Lepas tu kita ni raja bodoh. Orang biasa. Ha? Manusia biasa. Tiba-tiba terikut perintah Allah. Mana hebatnya? Ha. Jadi, disebut bahawa, kalaulah masa terdahulu, umat terdahulu dibinasakan oleh Allah Ta'ala, kita percaya. Kenapa mereka dibalah? Karena dia langgar perintah-perintah Allah. Ha? Contohnya Bani Israel yang tak dengar kata Nabi Musa. Nabi Musa kata Allah Ta'ala perintah hari satu tak boleh takat ikan, tak boleh ikat ikan. Ha, hari kebesaran Yahudi lah hari satu. Kita hari jemaah ni, hari ni jemaah kita, kita hari jemaah pakai tak boleh kerja. Boleh kerja kita. Hari jemaah kita boleh kerja. Faiza kudiyatis salah. Fantashiru fil wabtawu. Tuhan kata, habis-habis maya, gaya nak gaya. Gaya bertebara lah. Nak kerja lah. Nak kerja sangat. Tapi kerja-kerja ingat. Siapa jemaah? Ha, berhenti. Kalau tidak jadi kera juga. Cuma tidak dibalas dengan kera ya. Ha, umat dulu dibalas dengan kera. Jadi kera. Kera datang khasin. Jadi kera yang hina. Ha, kalau kita baca surah tu, apa ni, surah Baqarah. Ada ulama kata memang jadi kera sungguh. Tapi sekejap lah jadi kera, kata habis mati. Ha, ada kata jadi perangai super kera. Bagaimana perangai super kera ni? Ha, kalau perangai kera ni, ha, tahulah perangai kera lah ke mana. Cuba kita ambil pisau wi ke dia, pop dia ambil. Wi lagi, pop dia ambil. Pergi dua. Wi lagi, pop dikepik lagi. Wi lagi, wi lah berapa utip pun habis je kepik. Celah ni, celah ni, celah ni. Tak cukup-cukup dia bagi. Padahal kalau kita nak makan, sote pada dah. Tapi perangai kera mana? Kita wi tiga utip pun je kepik celah tu. Je kepik, je tok mulu, je tok celah ni. Alas kepik. Wi lagi, nak lagi. Sama lah juga. Ya, di Bani Israel ni. Bila Nabi Musa, raya Allah Ta'ala lagi. Hari satu tak boleh. Kena berehat, kena buat yang ibadah. Ha. Yang mikir buat-buat dia ni. Allah Ta'ala uji masalahnya bila lagi satu tu ikan banyak. Ha. Bila lagi satu tu ikan banyak. Kita ni, kadang-kadang kita ni, pelik. Ha. Kalau orang ngai jatuhnya, dekat nak garik, banyak. Tak kita nak tinggal, bukan mari ni nak ngai. Dia tak tahu dia kena uji. Ikan besar-besar pun tak. Masa pasar tu ngai-ngai tak ada ikan pun. Dekat nak garik 2 minit, 3 minit. Allah ikan nak mari. Patut berhenti lah. Iyalah ikan tu nak buat. Maya dulu. Pah maya. Tak ada ikan tu nak buat. Mana besar perintah Allah dengan ikan. Ha, gitulah lebih kurang. Tapi nak beritahu ni. Dia rekod macam. Cari macam. Tak apa dia kata. Kalau tak ada hari satu, tak apa. Hari sebelum tu. Sebelum hari satu tu. Tengok nak rekod. Nak gali pari. Nak buat lagu. Bila ikan melepah, apa ikan pun masuk. Dia tak ambil hari satu tu, dia ambil hari ahad. Kena rekod juga. Ha, tak boleh, sebab ikan tu ikan hari satu juga. Ha, tak dengar juga. Ha, kunu kiradatan khasi'i. Lalu mereka tu dijadikan kera yang hina. Balas lalu. Balas lalu, umat terdahulu. Tapi umat Nabi Muhammad ni, dah buatlah perangai lah ke mana pun. Ha, tak ada apa-apa, tak berubah. Jadi menatan ni, jadi menatan tu. Kenapa? Karena diberi rahmat supaya apa? Supaya bertaubat. Ha, supaya bertaubat. Jadi orang kalau siapa-siapa buat dosa ke apa ni, tak sedap fikirlah. Tak berubah pun aku jadi kau tu, jadi kau ni. Ha, memang tak berubah. Ha. Kenapa? No. Akhirat barulah tahu segala perbuatan yang dilakukan.
InsyaAllah kita berhenti sini lah. Berhenti. Kalau panjang lagi surah ini. Apa ni ayat ni. Kita sambung minggu depan lah sikit-sikit. Tekak pun tak apa comel mana juga. Batuk. Wallahu'alam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah.